nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, nah, ini adalah persamaan logaritma. Ini akan kita rubah sesuai dengan rumus yang saya jelaskan di soal sebelumnya. Ya, kalau penjumlahan dengan pokok yang sama, kita bisa jadikan satu dengan perkalian. Ya, ini menjadi 1/5 log. Ini dikalikan sekarang. X min 3 dalam kurung X plus 1. Ya, ini kurung tutup lebih besar dari min 1. Nah, ini 1/5 log 1/5. 1/5 log 1/5 ini kan 1. Ya, jadi bisa kita kalikan karena 1 adalah identitas perkalian. Nah, kita lanjutkan. Ini tetap apa adanya ya. Yang sebelah kiri saya rubah, ini akan menjadi, ini akan bisa menjadi pangkat di sini. Menjadi 1/5 ya, log 1/5 pangkat ya, ini pangkat min 1. Dan ini akan menjadi 1/5 ya, log 5. Artinya apa? Ini apa pernyataan ini dan pernyataan ini itu sama. Teman, ini kan ada pertidaksamaan. Nah, kalau pokoknya itu antara 0 sampai 1, pertidaksamaannya akan kita balik. Ya. Ya. Kita aplikasi di bawah, ini menjadi X min 3 X plus 1 ini akan lebih kecil dari 5. Ya. X min 3 X plus 1 ini di dalamnya log, 5 juga di dalamnya log. Karena pokoknya ini adalah kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Ya, maka tandanya ini harus dibalik. Ya. Oke, ini kita kuadratkan menjadi kita kalikan ya. Akan menjadi X kuadrat ya min 2X min 3 lebih kecil dari 5. Nah, ini X kuadrat min 2X ini min 8 lebih kecil dari 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi X min 4 dan X plus 2. Ya, ini X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Ini garis bilangannya kita bikin di sini. Ya, batasnya adalah min 2 sampai 4. Ya, dan karena ini lebih kecil dari 0, range-nya itu di sini. Nah, range-nya di sini. Ini dari pernyataan ini, tapi kita juga punya syarat, ya, logaritma harus lebih besar dari 0. Jadi syarat, jadi X min 3 ya harus lebih besar dari 0. X harus lebih besar dari 3. 3 di sini, sana. X harus lebih besar dari 3. Syarat yang kedua, yang ini. X plus 1 harus lebih besar dari 0. X harus lebih besar dari min 1. Min 1 di sini. Jadi X harus lebih besar dari min 1. Yang memenuhi semuanya adalah ini. Ini adalah 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Dan jawabannya adalah yang A.